kebon, di depan ini kebon. Terpaku di dunia. Belenggu
Berikan sore-sore kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi serukan nama Yesus. Haleluya. Bebas terlepas, bersama telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Langkah-langkah takkan berhenti, lari sampai akhir. Suka namanya, suka raja namanya. Sama-sama angkat tangan yang kekekal. Langkah setia. Oh yeah, takkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku yakin, oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah. Kuasamu, nyalakan apimu. Ku yakin, oh. Dengan iman kita, kudus membakar segera. Oh, naikkan hujan, naikkan hujan, mujizat terjadi. Here we go, one, two, three. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku yakin, oh, 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 kamu sama-sama kita nyanyikan. Kudus membakar, naikkan pujian. Oh,
Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Karena Engkau Allah yang mengenal kami. Engkau Allah yang mengenal kami. Seruan
Sekali lagi katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapakku kau mulia, kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Apa mengalir dari kuasa, dari tempat maha tinggi. Bapa, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segenap hati kita, ku kan tenang bersamamu. Apa Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. 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 Though the seasons may change, though the seasons may change, still your love, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Nothing will ever change that. But Jesus, I love you. In the cry of my heart, who know every word is true. Jesus, I love you. Katakan dengan segenap hati kita. Jesus, I love you.
dimanapun kalian berada. Selamat datang di ibadah online AOG, Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Tengah, DIY. Saya senang bisa berjumpa dan menyapa teman-teman semua. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua. Dan saya pengen banget mengenal kalian lebih lagi. Dan pastinya kami pengen kalian mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka dari itu, join bersama-sama dengan kami di dalam kelompok-kelompok kecil yang kami miliki, yang kami namakan dengan Connect Group atau CG. Karena Gereja Mawar Sharon percaya, pertumbuhan tidak hanya melalui ibadah saja, tetapi juga melalui Connect Group yang ada. Nah, buat teman-teman yang kebingungan, yang baru pertama kali join, dan pengen tahu lebih banyak lagi seputar CG, seputar Gereja Mawar Sharon, dan seputar Army of God, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor WA 08-222-3000-390. Kami tunggu chatting dari kalian, jangan lupa ya. Dan berikutnya saya mau menginformasikan buat teman-teman yang pengen memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, maupun persembahan lain-lain, seperti luar biasanya, teman-teman bisa lakukan secara transfer ke nomor rekening yang disesuaikan dengan gereja lokal masing-masing sebagai berikut. Nah, sebelum saya pamit undur diri, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai setiap kami sampai dengan hari ini, kasih-Mu tak berkesudahan ya Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa bersatu hati buat setiap persembahan yang kami lakukan melalui transfer. Sucikan, kuduskan ya Tuhan persembahan-persembahan yang ada. Dan berkati setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Aku berdoa tidak ada satupun yang berkekurangan karena Engkau Allah yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga berdoa buat teman-teman yang baru terkonek di dalam ibadah online hari ini. Berkati hidup mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Kami rindu mereka mengalami Engkau lebih lagi, kami rindu mereka bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keberadaan mereka, dan kami juga rindu bisa mengenal mereka lebih lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Lanjutkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam-dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu, milur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
Ini doa kami Tuhan, kami percaya. Syukur atas kuasa salib-Mu. Syukur atas kuasa salib-Mu. Tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang harapkan. Mari semuanya angkat kedua tanganmu, katakan ku percaya. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kami percaya, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Kami percaya, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, Kau melakukan perkara. Terjadi kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Kami percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah juru selamat kita, dialah Raja kita. My Savior, my King, my God. Tiada yang lain Tuhan di dalam hidup kami, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Angkat roti ini sama-sama. Biarlah di momen perjamuan kudus yang kita ambil masing-masing di rumah, mengingatkan kita sekali lagi dan mengangkat iman kita sekali lagi kepada Tuhan Yesus yang memberikan dirinya disalibkan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Kami ucapkan terima kasih. Mari jemaat, pakai momen ini, ucapkan syukurmu, angkat syukurmu, katakan terima kasih, oh Tuhan, terima kasih.
di setiap keadaan Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kebaikannya, Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kesetiaannya, kemurahannya setiap hari dalam hidupmu. Angkatlah syukurmu. It's because of your grace I am here, oh God. It's because of you I am who I am today. Thank you, thank you. Ini adalah roti biasa, tapi ini melambangkan tubuh yang diserahkan bagiku, bagimu. Mari kita pecahkan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Percayalah, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan masih melakukan tanda-tanda ajaib sampai hari ini. Dan sampai selamanya, Dia Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. I speak healing in the name of Jesus. Aku perkatakan kesembuhan atasmu, jemaat Tuhan. Atas segala sakit, penyakit. Atas segala trauma, luka batin. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Engkau hanya perlu percaya. Engkau hanya sekali lagi perlu percaya Dia sanggup. Dan tujukan arah pandanganmu kepada Dia. Pandang Dia. Fokus kepada Tuhan. Karena Dia telah mengalahkan maut. Dia mati di atas kayu salib. Tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Karena pada hari ketiga Dia bangkit daripada antara orang mati. Dan menunjukkan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Mujizat ada padamu. Di luar pikiranmu. Dan anggur ini melambangkan darah Kristus. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Taruh tanganmu di area yang sakit. Dan kalau ada luka di hatimu, taruh di hatimu. Kalau ada trauma, taruh juga di hatimu. Horia bakarandaya syaka bakaradada. Hi bakaradaya warabora maramaramarama. Hora barabarabarabarabarabarabaraba. Aku arahkan tangan kepada jemaat dimanapun mereka berada. Dan aku perkatakan kuasa Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Oleh karena imanmu yang kau angkat dan matamu yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Saat ini mujizat terjadi. Saat ini Dia menyembuhkanmu. Saat ini Dia memulihkanmu. Kalau engkau percaya, mari minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat penyembahan kita. Oh, Sampai jumpa.
menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu, menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu. Kami ingin mendekat padamu Tuhan Yesus. Kami ingin berlari mendekat padamu Tuhan. Karena hanya dekat padamu tenanglah hati kami, tenanglah jiwa kami. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, di mana firman Tuhan yang ditaburkan berbuah lebat di dalam hidup kami. Setiap musim hidup kami, bukan cuma lebat daunnya Tuhan, tapi berbuah juga Tuhan. Jadikan hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang kuat, bahkan daun-daunnya juga menyembuhkan orang. Dalam hidup kami, sebagai orang beriman, kami mau tunjukkan iman kami di dalam perbuatan, sehingga orang banyak melihat adanya Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang disalurkan lewat perbuatan yang dirasakan oleh orang banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, Roh Kudus bekerjalah. Sewaktu firman Tuhan ini jatuh ke tanah hatiku, maka hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kalau engkau percaya, boleh sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita Tuhan dimanapun engkau berada. Ada damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dimanapun army of God dan anak muda dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus mengasihimu. Boleh katakan dan taruh tangan di hatimu, katakan Yesus mengasihiku. Yesus mengasihimu. Amin, amin. Today, I want to talk about the supremacy of love. The supremacy of love. Apa artinya supremacy? Supremacy itu the state or condition of being superior to all others in authority, power, or status. Supremacy itu artinya sebuah kondisi, sebuah state, sebuah keadaan di mana keadaan itu melebihi segala otoritas dan kuasa dan dia ada di atas semuanya. Dan kasih itu ada otoritas dan ada kuasa di atas segala-galanya. Kasih di atas iman dan kasih di atas pengharapan. The supremacy of love. Di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Dan apa yang Kak Meg bagikan dibagi menjadi dua part ya. Akan dibagi menjadi dua part. Hari ini adalah part yang pertama, The Supremacy of Love. Kita akan bahas di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 5 yang awal aja. Baru kemudian part yang kedua akan dilanjutkan, The Supremacy of Love, itu 1 Korintus pasal yang ke-13. Selebihnya ayat yang ke-5, kemudian sampai ayat yang ke-13. Jadi jangan lewatkan ya. Ikut ibadah hari Sabtu, siapkan hatimu, siapkan catatanmu, karena banyak sekali pengajaran di perikop kasih ini khususnya. Banyak sekali yang Kak Meg mau sampaikan kebenaran dan juga aplikatifnya dalam kehidupan. So you can apply it in your life, so make sure you jot down, you note down. Waktu kita dengar, saya percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menginsafkan. Tapi kan perlu ya perenungan firman setelah itu. Dan lihat catatannya, ingatkan kita. Terus setelah kita mengerti dan diinsafkan. Nah, gimana cara melangkahnya?
gimana berubahnya, gimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu nanti catatannya kalian bisa renungkan pelan-pelan ya. Dan juga jangan lewatkan karena ini adalah seri. Jadi ada part 1, ada part 2, ikuti. This is a one whole complete set. Okay, so let's get start. 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan di situ judulnya jelas-jelas dibilang KASIH, kasih. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berhenti di sana dulu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita lihat beberapa kalimat ditulis sebagai introduction sebelum masuk kepada poinnya. Kasih itu seperti apa di dalam pelaksanaan dan di dalam actionnya. Ini dikasih intro dulu. Supaya kita tahu betapa pentingnya kasih, betapa pentingnya love, kenapa menjadi begitu supreme in everything and has the highest authority and the most powerful one. Why is that? Dikatakan di ayat 1 sampai 3, bukan berarti bahasa lidah, the angel languages, okay? Bukan berarti itu enggak baik, bukan berarti nubuatan, bukan berarti pengetahuan itu tidak baik. Itu semuanya baik. Sacrifice is also good. Pengorbanan itu juga baik. Tapi kasih itu jauh lebih penting dibanding semua itu. Dan kasih itu jauh lebih berharga dibandingkan semua itu. Dan terlepas dari kasih, kita sudah baca tadi ayat 1 sampai 3, itu semua tuh sia-sia, gak ada gunanya. Bahkan dipakaikan ilustrasi, seperti gong, seperti canang berkumandang yang gemerincing. Kalau bahasa kita sehari-hari, kita bilang itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gak enak ya kalau dibilangin orang itu, ah lu mah tong kosong nyaring bunyinya doang, kan gak enak ya. Jadi kalau orang yang punya semua yang baik, tapi kehilangan yang terbaik, itu semuanya menjadi sia-sia. Dan faktanya, that's what we often do in our life. We are making a very great mistake. Udah great, very lagi. Kita membuat kesalahan yang begitu besar. We letting go for what's the best for something else that is just good. Kita itu melepaskan yang terbaik dan kita itu hanya mencari, mengejar sesuatu yang hanya baik. Kasih itu adalah yang terbaik. Lebih baik dibandingkan kamu punya iman memindahkan gunung. Dibandingkan kamu punya pengetahuan, bahkan dibandingkan kamu itu orangnya begitu excellent. Ada orang yang pintar kerja, ada orang yang kalau dia itu dikasih kepercayaan, extra mile, sacrifice. Bahkan di sini dikatakan kamu menyerahkan tubuh untuk dibakar. Kadang ya kita mikir ya, apanya yang kurang? Kalau dia sampai kasih badannya untuk dibakar, terus apanya yang kurang lagi? Gimana sih maksud kasih ini? Kita tahu, kalau kita ini orang yang suka kerja misalnya ya, sampai sakit pun tetap kerja. Ya.
sampai udah gak bisa bangun dari tempat tidur pun pikirannya kerja, kerja, kerja. Excellence demi mengejar keberhasilan itu baik saudara. Tapi saya juga pernah ketemu orang yang excellent, yang kerja, yang give extra mile. Dan berani bahkan berkorban beberapa orang. Mengatasnamakan apa yang dia percaya. Mengatasnamakan profesionalnya. Dia berkorban bahkan mau mati. Tapi hatinya enggak punya kasih. Itu semuanya sia-sia. Itu tidak melakukan hukum yang Tuhan berikan untuk mengasihi. Tidak ada faedahnya bagi hidupmu. Enggak ada faedahnya. Maka berhati-hatilah. Sewaktu kita tahu di supremacy of love, kita tahu betapa berharga dan betapa pentingnya. Kita harus mengejar kasih dalam hidupan kita. Dan 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan waktu Rasul Paulus menulis tentang kasih, Rasul Paulus tidak menjelaskan kasih itu sebagai sebuah perasaan. It's not about how you feel. Bukan tentang emosi. It's not about emotion. But he is writing about how it can be seen in action. Paulus, dari Rasul Paulus, menuliskan kasih ini adalah sebuah perbuatan yang bisa kita tunjukkan kepada orang banyak. Jadi sekali lagi, kasih bukan tentang perasaan, bukan tentang emosi, tapi sebuah tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang banyak. Ada slide-nya, dan kalian bisa lihat that true love is always demonstrated by action. Sekali lagi, true love is always demonstrated by action. Nah, ayat berikutnya itulah yang menceritakan action-nya itu gimana. Tadi ayat 1 sampai 3 menjelaskan kenapa penting. Kalau sampai kamu ketinggalan dan gagal fokus sama hidupmu, maka gak ada faedahnya kamu kejar semuanya yang cuman good, tapi you make a great mistake and you miss what's the best. Let's go down into the action. Let's go down into love itu kalau didemonstrasikan dalam perbuatan itu seperti apa? Ayat yang 4. Ini loh menarik sekali. Ayat yang 4 ini mengatakan what love is. Baru kemudian sederetan sampai selanjutnya itu mengatakan what love is not. Jadi what love is, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Love is patient and love is kind. Only two. Love is patient, love is kind. Ayo, say it with me, yuk. Love is patient, love is kind. Baru nanti selanjutnya, ayat-ayat berikutnya. Love is not this, love is not that, love is not, love is not, love is not. Kasih tidak, kasih tidak, kasih tidak. Berarti betapa pentingnya dua ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sabar is patient, murah hati is kind. Kita gali sama-sama. Patient. Kasih itu sabar. Saudara, sabar itu bukan cuman sekedar bisa nunggu orang. Ya, kalau kita lihat orang itu suka keburu-buru dan gak bisa nunggu orang. Ya, kata-kata kita tuh kita suka bilang, ya sabarlah. Nunggu bentar kenapa sih sabarlah. Sabar itu bukan cuman sekedar itu ternyata. Terlalu dangkal arti sabar kalau kita hanya bisa menunggu orang. Gitu ya. Dan sering kita label kalau orang yang suka buru-buru, seorang yang gak bisa nunggu maunya sekarang gitu ya. Ah, orang itu gak sabaran. Oh bukan cuman itu. Ternyata patient is suffers long. Long suffering. Gimana ya bahasa Indonesia ya? Long suffering itu berarti penderitaan yang bisa ditahan lama. Bener gak ya ini ya translate-nya ya? Suffers long, long suffering. Gimana cara menjelaskan sabar ini? Sabar ini sewaktu Anda tidak menaruh dendam. Sewaktu Anda punya kesempatan balas,
tapi Anda enggak balas. Itu sabar. You have the chance to revenge, but you choose not to do it. You have the opportunity. Kita kalau dirugikan orang, ya, dan kita merasa jengkel sama contoh di saat kita susah, di saat kita butuh pinjam sesuatu dari orang, ya. Bukan cuma misalnya orang itu membantu, tapi justru pada saat itu mungkin engkau direndahkan, mungkin pada saat itu engkau mau enggak mau, harus betul-betul bukan rendah hati ya, rendah diri, dihina-hina. Tapi jangan sampai dalam hatimu berkata, tunggu ya suatu hari ya, kalau gua udah berhasil, lu lihat aja entar. Itulah contoh orang yang tidak memiliki kasih. Suatu kamu menunggu-nunggu, kapan gua bisa balas. Sewaktu kita feed our brain, dan kita kasih makanan kepada pikiran kita, untuk balas, untuk pikirkan gimana caranya membalas, pada saat itu pikiran kita itu akan dipenuhi dengan amarah. Tapi kalau kamu memilih untuk patient, kamu memilih untuk sabar, then your mind will be firm and it give you strength to tame the anger passion. Itu akan membuat sebuah keteguhan pikiran. Kita tahu ya betapa kuatnya pikiran itu. Betapa hebatnya peperangan di dalam pikiran. Maka berhati-hatilah sewaktu Anda berandai-andai dan berhati-hatilah sewaktu Anda bermain di dalam pikiran. Tapi kalau Anda memilih untuk sabar, maka pada saat itu kamu akan ada kekuatan untuk menjinakkan passion kemarahan. Untuk menjinakkan sebuah kebencian, evil thought yang mencegah Anda masuk di dalam luka yang berkelanjutan. Mencegah Anda untuk diprovokasi, mencegah Anda itu untuk digoda, untuk menambah kebencian di dalam hidupmu. Orang yang tidak sabar adalah orang yang selalu lihat ke belakang. Orang yang menaruh dendam itu gak bisa melihat ke depan. Dia akan selalu lihat ke belakang, akan lihat ke masa lalu. Yusuf menjadi teladan yang kita bisa sama-sama lihat, aduh sabarnya itu kayak apa. Itu loh yang dimaksud sabar, bukan cuma nunggu orang, bukan cuma orang yang suka buru-buru baru dibilang gak sabar. Tapi sabar itu menghadapi perlakuan hidup ini dengan terus melihat kebaikan yang Tuhan janjikan dan tidak menaruh dendam kepada orang lain. Coba kita lihat yuk Yusuf yuk di Kejadian ya 45. Di Kejadian 45 ini sudah kejadiannya Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Yusuf kemudian berakhir di Mesir. Kita tahu ceritanya. Dilupakan di penjara, kita juga tahu ceritanya, difitnah, di set up, menggoda istri Potifar, padahal dia gak melakukannya. Aduh, naik dikit drop lagi, naik dikit dilempar lagi, naik dikit dilempar lagi. Kalau Yusuf mau memilih untuk benci, dan Yusuf mau memilih untuk balas, man, he has all reason to do that. Dia punya koleksi cerita untuk bilang sama orang, lu gak tahu apa yang gue laluin. Lu gak ngerti gue diapain aja. He has all reason to say that. But you know what happened? Dari kejadian hidupnya yang who caused all this? His sibling. Siap, gara-gara siapa sih hidupnya sampai bolak-balik itu udah jatuh. Itu ditimpa tangga, kena kotoran lagi kata orangnya. Dia bisa trace back dan dia bilang, itu semua gara-gara saudara gue. Itu semua gara-gara koko-koko gue. Dia bisa salahkan dan dia bisa mundur ke belakang gara-gara siapa ini.
Kita sering gak sih, kalau ada yang gak enak di hidup kita, kita itu selalu cari gara-garanya, blaming, menyalahkan. Apakah dengan kamu bisa mencari sesuatu disalahkan, then you feel better? I don't think so. Saya juga pernah, itu nature-nya orang. Kalau ada yang gak enak, itu langsung cari, apa sih yang bisa disalahin? That's the blaming spirit. Dan sesudah melakukan itu, no, I did not feel any better. Saya rasa kalian anak muda juga kan? Lu mau nyalah-nyalain apapun, kamu gak akan memperbaiki keadaan. Dan kamu gak akan merasa lebih baik. Dan apa yang terjadi? Orang yang menyebabkan hidupnya begitu merana, akhirnya datang meminta bantuan di musim kelaparan. Yusuf lihat saudara-saudaranya datang. Dan waktu itu, ya, saya lompat ceritanya, Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa dan dipercaya di Mesir. Dia punya segala resources dan dia punya banyak makanan untuk membantu orang-orang. Dan pada saat itu saudara-saudaranya datang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pilih momen itu? Oh, this is the good opportunity. Oh, ini kesempatan yang baik. Biar rasain nih, biar tahu kalau rasanya disakitin seperti apa, biar belajar. Kita ngomong begitu enggak ya, kalau kita itu melihat kesempatan orang lain itu kena batunya dan kita bilang, iya biar dia belajar, iya biar dia rasain, iya biar dia jangan gituin orang lain supaya dia tahu rasanya digituin itu gimana. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya, bukan bagian kita untuk menghakimi orang. Karena kita bukan hakim, yang jadi hakim adalah Tuhan. Ya anak muda ya, dan waktu Yusuf ketemu sama saudaranya, Yusuf ngomong begini, 45 ayat yang kelima, Yusuf ngomong begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. What? Dia itu masih bisa menghibur, dia masih bilang sama saudaranya, jangan susah hati, jangan menyesali diri. Aduh, dia masih bisa counsel his sibling. Dia dorong mereka untuk jangan susah hati, jangan menyesali. Oh, saya waktu lihat karakter Yusuf ini ya. Dia ini kalau dunia bilang dia victim, saya sih bilang dia more than a victory ya. Dari mana, dari segi mana dia menunjukkan sisi dia itu sebagai orang yang dikorbankan. Sebagai victim. Gak ada. Dia selalu tahu bahwa dia ini orang yang diangkat Tuhan. Dia tahu Tuhan yang angkat dia, tidak ada orang yang bisa merendahkan dia. Dia posisikan diri dia menjadi better person. Dia hibur saudara-saudaranya. Dan dia mengatakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Pengetahuan percuma, saudara. Kalau kita hafal ayat-ayat yang mengatakan, God make all things for good. God make all things happen for good. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kamu bisa hafal sekalipun, tapi kalau kamu gak bisa mempraktekkan, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Dipraktekkan sama Yusuf, dia praktekkan. Dan dia mengatakan, walaupun hidupku melalui badai, dan dia gak cerita, lu orang gak tahu, abis dijual ya, gue tuh gini. Dia gak mengadakan perhitungan. Tamiu suacang. Dia gak ngitung ya, dia gak keluarin nota-notanya, bon-bonnya gitu ya. Nih, inget ya, habis gini, gue gini. Tapi pada saat itu, dia cuma lihat ke depan. Yusuf bukan orang yang lihat ke belakang. Yusuf orang yang move on. Orang yang move on itulah adalah orang yang bisa melihat hal baik yang Tuhan sediakan. Orang yang move on, orang yang sabar, orang yang tidak menaruh dendam adalah orang yang bisa melihat hal baik yang Tuhan sediakan. Let me tell you ya,
when bad things happen to you, the next second, God already prepare something good for you. Tuhan selalu sediakan yang baik. Bukan nanti, gak tahu kapan. But I choose to believe. Whenever things fall apart, when things don't go the way I want, the next second, God already prepare something good. It's very quick, karena itulah nature Bapa kita yang baik. Itulah sifat alami Tuhan kita yang baik. Hal apapun buruk yang terjadi, the next second, good thing God already prepare. Nah sekarang, lu mau lihat gak the next thing-nya? Atau lu mau lihat yang ke belakang terus? Karena Yusuf bilang, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk memelihara kehidupanlah, aku ngalamin semua itu. Dia begitu positif. Dia memilih dan dia mengambil keputusan untuk tetap mengatakan Allahku berdaulat. Dan ayat 7 dia bilang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. I am in awe. Saya kagum. Karena orang yang begitu terluka, Yusuf yang ngalamin begitu banyak trauma, bukan saja dia melihat hal baik yang Tuhan sediakan, tapi yang kedua, dia lihat perkara besar yang Tuhan mau percayakan kepada dia. Perkara besar, kepercayaan besar yang Tuhan mau berikan. Dia gak bilang, ya hidupku jadi budak lah. Ya hopeless lah gue. Tapi dia bilang, untuk memelihara kelanjutan bumi. Bumi. Dia bukan cuma melihat Mesir. Dia bukan cuma melihat keluarganya. Dia bukan cuma melihat orang-orang yang dia kenal. Tapi dia bilang, kelanjutan bumi ini. Begitu besar visinya. Kelanjutan keturunanmu di bumi. Dia punya visi yang begitu besar. Saudara, Tuhan punya hal baik. Tuhan punya visi-visi yang cuma bisa kamu kerjakan, bukan orang lain. Tuhan punya panggilan yang khusus, yang signifikan buat setiap orang. Yang begitu unik, yang cuma kamu bisa kerjakan. Pilihlah untuk percaya, pilihlah melihat pekerjaan Tuhan yang menunggu kamu meresponinya. Tapi kamu masih lihat ke belakang. Kamu masih gak bisa let go ex kamu. Kamu masih sebel, masih stalking kalau dia udah jadian sama orang lain. Stok ex kamu gak cukup, kamu stok lagi nih pacarnya yang sekarang. Kamu lihat dia pakai apa. Kamu lihat dia kemana, saudara. God has so much better things for you to do. Then you keep looking back and you keep looking back. Dan tanpa lu sadari, dunia lu jadi begitu kecil. Lu bandingkan dirimu sama masa lalu. Selain daripada stok, apakah apa yang kamu lakukan itu juga just to convince you that you are better than him. You want to make him regret that he did not choose you over someone else. Dia tidak memilihmu. Kamu mau buat dia menyesal. Kamu memperbagus penampilan dan kamu mengejar untuk menjadi lebih baik. Duniamu begitu kecil. Hanya untuk balas. Hanya untuk membuat orang menyesal. Orang yang balas dendam selalu lihat ke belakang dan orang itu gak akan happy. Orang itu akan fokus hanya kepada lukanya, fokus kepada hal-hal yang tidak baik dan gak akan bisa move on melihat hal baik dan perkara besar yang Tuhan sediakan. Mau kamu jadi sabar? Mau
kamu bisa melihat ke depan dan move on. Kalau mau, katakan sama-sama, love is patient. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, let go ya. Baru kasih itu yang kemudian, kasih itu murah hati, love is kind. And the next slide, kind is different than nice. Ya, kind versus nice. Nice itu yang ditunjukkan di permukaan, basa-basi. Tapi kind itu adalah sebuah initiate, unconditional, non-transactional. Kind itu enggak take and give. Kind itu adalah orang yang mencari kesempatan untuk melakukan hal baik. Dia bukan cuman baik pas diperlukan, tapi dia cari-cari kesempatan. Dia punya inisiatif dan dia membuat diri dia itu available untuk memberikan kebaikan. Tapi kalau nice, nice itu sangat conditional. Anak muda, jangan bilang begini ya, sebagai moto hidupmu. Kalau lu baik, gua lebih baik lagi. If you are nice, then I am nicer. It's not kind, you know. If you are nice, I am nicer. But if you don't nice, I bite. Saya beberapa kali lihat di status gitu ya. Anak Tuhan seharusnya tidak menjadikan murah hati, kind itu ditukar hanya dengan nice. Kalau lu baik, gua baik. Tapi kalau lu jahat, gua lebih jahat lagi. Aduh, bertobat ya, bertobat. Kita tidak perlu menunjukkan kekuatan kita lewat kesanggupan kita untuk menghukum orang. Tapi tunjukkanlah kekuatanmu dengan kasih, dengan membalas, with kindness, growing out of sincerity. Dan kind itu gak bisa ditunjukkan kalau kita itu tidak ada devotion sama Tuhan. Kalau kita itu tidak ada devotion, itu apa ya? What is devotion? Kita itu tidak ada ketaatan dan ketaatan devote, ya devotion ya, nanti cek aja daripada saya mikirnya lama. Enggak ada devotion sama Tuhan. Karena orang yang fervently devoted to God, orang ini itu penuh kasih. Dan dia itu secure. Dia itu aman di dalam Tuhan. Dan dia itu bisa dan siap untuk menunjukkan favor dan do good. Dia itu siap untuk menjadi useful, menjadi orang yang berguna buat orang lain. Momen-momen ini, kita banyak loh kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ya saya seneng sih lihat bagaimana orang-orang bermurah hati untuk membelikan makan kepada, benar gak sih cara ngomongnya ojol ya? Am I right? Ojol ya? Benar ya? Ya, saya seneng sih melihat orang berame-rame melakukan itu. Tapi, ya gak tapi juga sih. I don't want to put part into all the good things, you know. There's no tapi lah ya. Selain itu, masih banyak kebaikan lain yang kita bisa lakukan. Yang orang-orang belum initiate. Yang orang-orang belum pikirkan. Ya, lakukanlah. With all your sincere heart, kebaikan apa sih yang bisa kamu bagikan? Dan juga berilah stranger, orang-orang yang kamu gak kenal, belas kasihan. A stranger, a compassion to stranger. Saya kebetulan lihat di sosial media ada iklan seminar ya mungkin ya. Menarik sekali sih. Jadi ada satu orang itu mau datang ke seminar pembicara yang judulnya compassion to stranger gitu ya. Terus orang ini tuh cari kursi dan kursinya sisa satu.
Terus si ushernya atau panitia acaranya tuh bilang, oh ya, there's one seat left, you can sit there. Nah, dia akhirnya harus duduk di sebelah seorang wanita yang oversize gitu ya. Dan dia tuh dengan BT-nya, excuse me gitu loh. Terus orangnya udah geser untuk dia bisa lewat. Dia bilang, gimana aku bisa lewat gitu loh. Oke, terus wanita itu geser lagi ke miring. Ya kayaknya lo harus berdiri ya, gue gak bisa lewat ya gitu. Terus kenapa saya jadi drama gitu ya. Ya gini ya, supaya bisa merasakan juga lah ya. Terus akhirnya wanita itu ya dengan sedih dia berdiri. Terus orang yang baru datang ini duduk. Dan wanita itu pun kembali duduk. Nah waktu duduk, kenalah badannya bersentuhan sama dia. Dan orang yang baru datang ini sebel banget. Bisa gak sih geseran dikit? You are touching me. I need space. Dia marah-marah gitu loh. Nah cewek ini juga sedih, wanita ini juga sedih. Dan di tengah-tengah menunggu acara mau mulai, dia ajak ngomong. Dia bilang, aku tuh lagi ini loh, seneng banget. Karena aku udah nunggu-nunggu di acara ini gini-gini. Terus dia tuh sambil makan gitu loh. Cewek ini marah lagi. Lu bisa gak sih kalau ngomong itu jangan sambil makan? Disgusting. Dia marah-marah. Terus akhirnya si cewek yang baru datang ini marah berdiri. Wah. Terus dia bilang di tengah-tengah ruangan seminar ini. Ada tempat duduk yang lain gak sih? Apa gue harus duduk sama cewek ini? Gitu. Dia marah kan. Akhirnya ada orang di belakang. Ada seorang pria yang udah lihat kejadiannya lama. Ya kan? Dan dia berdiri. Terus panitianya datang, what's going on gitu. Terus akhirnya si pria yang duduk di belakang ini bilang sama cewek yang marah-marah ini. Dia bilang, oh I don't mind, kamu bisa ambil kursi saya aja, saya duduk di sana. Terus cewek itu marah-marah, terus dia pindah gitu loh. Oh ya saya ketinggalan, waktu cewek ini datang, ya saya mundur dikit ya. Waktu cewek ini datang dan ushernya terima, oh welcome gini. Boleh tahu gak kenapa kamu datang di show ini? Terus ceweknya itu bilang, oh karena saya dengar sih kalau di awal daripada show ini dibagi-bagikan voucher, dibagi-bagikan hadiah. Dan saya dengar terakhir itu orang-orang dapat $10,000. Jadi saya datang, I come for the cash, dia bilang gitu. Jadi dia datang itu untuk nunggu dapat hadiah cashnya itu. Bukan untuk dengerin seminar Compassion to Stranger gitu loh. Nah terus udah deh duduk, pria itu akhirnya kasih tempat duduknya, dia pindah ke wanita yang oversize ini. Terus yang marah-marah itu ya udah dia duduk di belakang gitu. Duduk di belakang, akhirnya orang yang pembicaranya keluar, wah semua orang tepuk tangan. Dan dia bilang, seperti biasanya saya akan memberikan hadiah dan kali ini adalah hadiah yang paling besar. Dia bilang, ini adalah hadiah yang paling besar yang saya mau berikan berupa cek $100,000. Dia bilang begitu, wah orang-orang udah semangat. Dan untuk orang yang menerima hadiah ini, silakan cek di bawah kursi. Kalau kamu menerima amplop dan kamu buka, kamu akan lihat. Dan hanya ada satu di antara begitu banyak orang yang dapat amplop berisi $100,000. Dan you know, ya kalian tahu ya, cowok dan pria yang tadi kasih kursinya itu ambil dan dia lihat. Dia bilang, oh it's me, I got it. Wah dia seneng banget. Cewek yang di belakang langsung berdiri. Dia bilang, it's not fair, that's supposed to be my seat. Dan dia marah-marah. Dan akhirnya pembicara itu bilang, saya mau undang teman saya Chelsea namanya. Dia bilang gitu ya, Chelsea tolong maju ke depan dan saya pengen dia share gitu. Terus udah orang disuruh duduk, Chelsea itu adalah wanita yang oversize itu. Dia datang dan dia ngomong, you know, she said some word and she said, I come to this seminar and I want to share with you. Saya ini lahirnya begini dan apapun yang saya lakukan untuk menurunkan berat badan, it just didn't work. Dan saya ini justru melihat bagaimana sih orang-orang itu compassion sama stranger. Dan cowok yang tadi duduk di sebelah dia, itulah orang yang menunjukkan compassion kepada stranger. When I look at that short video, saya berpikir, iya ya, dalam kehidupan kita itu selalu punya kesempatan berbuat baik. Bukan cuma baik sama orang yang kita kenal,
Tapi kita juga harus kind. Harus punya compassion sama orang-orang yang kita tidak kenal. Kita harus mengulurkan tangan dan tidak berteori saja. Kita harus sensitif. Jangan jadi anak muda yang socially unaware. Socially disconnected. Tapi baiklah. Dan jadilah anak-anak yang orang asing tidak kenal pun. Orang asing yang cuma lihat dari luar pun. Orang tahu you are kind. Ada orang yang gak usah kita lihat itu baik melakukan apa gitu. Itu udah kelihatan baik. Bersinar. Dan menunjukkan sincerity. Katakan sama-sama, love is kind, love is patient. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadilah orang yang sabar melebihi pahlawan. Engkau akan menguasai kota, engkau akan melihat hal-hal baik, engkau akan mendapatkan kepercayaan besar yang Tuhan sediakan. Dan jadilah orang yang baik, yang kind, bukan cuma nice. Dan kita lanjut ayat berikutnya. Lantas, kasih itu bukan apa? Tadi itu kasih itu kan sabar, kasih itu murah hati. Lanjut nih, dibilangin. Tidak cemburu, tidak membegakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Kita berhenti di sana untuk part one ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong dan tidak berbuat hal yang tidak sopan. Tak mencari keuntungan, tak suka marah, tak hitung salah orang lain, hanya suka pada kebenaran. Itu lagu yang saya dengar dan saya nyanyikan dari sekolah minggu dulu. Dan saya rasa lagu itu menjadi tools untuk saya gampang menghafalkannya dan mengaplikasikannya. Let's go dig in ya. Tidak cemburu. Kemudian tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Slide-nya kalian bisa lihat. That love is not jealous, not boastful, not proud. Cemburu, jealous. Boastful, memegahkan diri. Proud, sombong. Cemburu, kita bahas cemburu dulu. Cemburu itu adalah benci kalau lihat orang lain berhasil, benci. Saya jadi ingat nih ada satu pastor, benci. Ayo tebak kuis pastor siapa. Kembali ke laptop. Does not resent it when someone else is promoted or blessed. Nggak benci ya waktu lihat orang itu dapat promosi atau diberkati. Coba kita lihat di awal-awal. Waktu manusia di bumi ini setelah Adam dan Hawa, anaknya siapa? Kain dan Habel. Dan waktu itu kriminal pertama yang terjadi itu karena apa? Kriminal yang terjadi karena Kain dan Habel ini. Mereka cemburu melihat persembahannya diterima. Kita lihat ya sama-sama. Genesis chapter 4. Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang 3 sampai 8 ya. Nah, beginilah. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia menjadi iri hati. Kain marah, risen. Terus Tuhan tanya, mengapa hati kamu panas, mukamu muram? Dan dia marah. Kain marah dan dia, kita tahu pada akhirnya Kain membunuh Habel. Dan kita juga tahu, kenapa sih Yusuf itu akhirnya diperbudak? Ya karena siblingnya marah. Dan kita juga tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan. Karena orang Farisi cemburu. Wow, can you see that?
akar dari iri hati berakhir kepada sebuah kriminal yang begitu jahat. Akar dari cemburu yang bukan kasih itu membuat orang membuahkan dosa. Itu membuat orang itu selalu ingin dirinya yang diterima, dirinya yang menjadi fokus. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu bersuka cita atas kesenangan orang, ya. Jadi bukan menari-nari di atas penderitaan orang lain, tapi menari-nari di atas keberhasilan orang lain. Amin, amin. Jadi bersuka citalah waktu ngelihat saudara kita, teman kita, itu lebih baik dari kita. Karena kita pun ada waktunya. Karena kita pun Tuhan sediakan yang baik. Yang percaya katakan amin. Jangan memegahkan diri, boastful. Boastful itu kayak self pride. Ya. Lihat di screen. Work anonymously. Lakukanlah itu diam-diam dan enggak perlu self pride. Parade untuk diri sendiri, memegahkan diri. Jangan melakukan apapun orang lain harus tahu. Harus mendapat kredit, harus mendapatkan pujian, harus orang tahu bagian dia seberapa, bagian orang lain seberapa. Orang yang self-parade, orang yang akan terus membuat orang-orang di sekelilingnya itu capek. Karena dia terus yang harus didengar, karena dia terus yang benar, orang lain tuh salah, yang paling benar itu ya dia. Dan dia tuh begitu puffed, gede banget kepalanya. Dan itulah yang mengakibatkan kesombongan, mengakibatkan proud. Itulah yang mengakibatkan orang-orang menjadi tidak bisa ditegur. Itulah yang mengakibatkan orang-orang menjadi insecure. Berhati-hatilah dengan karakter-karakter yang insecure ini. Insecure bisa membuat orang betul-betul keluar dari relnya. Orang yang insecure juga adalah orang yang membuat orang lain suffers. Orang-orang yang ada di sekeliling orang-orang yang insecure itu menderita banget loh. Karena kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan gencet orang lain. Dia akan desak orang lain. Karena dia begitu urgent untuk mengangkat diri sendiri. Dia begitu urgent untuk dilihat orang lain segala usahanya. Dia begitu urgent untuk perform. Dan kalau dia tidak mendapatkan itu, maka segala cara akan dilakukan untuk menerima kredit-kredit dari luar. Hati-hati. Karakter yang seperti ini, itu sering kita gak sadar. Dalam lifestyle-nya kita itu kelihatan. Dalam lifestyle-nya kita itu termanifestasikan. Tanpa kita sadari. Contoh nih ya. Anak-anak muda, berhati-hatilah di dalam pengeluaranmu. Janganlah engkau memakai credit card berlebihan. Untuk tampil tidak sesuai dengan income-mu. Untuk tampil tidak sesuai dengan pendapatanmu. Hanya karena kenapa? Karena jealous lihat orang lain. Bisa enjoy di sini, bisa pergi, bisa beli ini, bisa beli itu. Dan kamu juga merasa harus memegahkan dirimu, harus menunjukkan. Sehingga kamu pikir gak apa-apa nanti aja baru bayar. Sret, sret, sret. Jangan sampai di masa mudamu kamu sudah terlilit hutang. Dan jangan sampai sewaktu kamu sudah kerja, urusanmu hanya bayar hutang. Dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang. Bagaimana kamu bisa hidup dengan tenang? Bagaimana kamu bisa fokus untuk melihat visi-visi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu? Kalau pada prakteknya kamu cemburu, kamu ingin memegahkan diri, dan kamu mempertahankan pride. Kamu mempertahankan ego. Be very careful, okay? Be very careful.
Dan kasih itu juga tidak melakukan hal yang tidak sopan. Love shows good manner. Love is not rude. And this is the last part I want to share with you. Good manner. Ini hal yang sangat basic, hal yang sangat simple. Wow. Dan itu mau Tuhan kita, dan Tuhan mau kita lakukan itu. Tuhan mau kita menjadi anak muda yang show good manner. Betapa Alkitab ini menjadi sumber jawaban untuk segala sesuatu ya. Alkitab ini mengandung janji. Alkitab ini mengandung mujizat. Alkitab ini menjadi jawaban bahkan untuk hidup kita sehari-hari. Untuk karakter kita jadi excellent. Untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. This is a very basic principle things aja diajarkan. Good manner. Anak-anak muda, kalau di rumah, kadang ya gini-gini, jangan di rumah dulu. Kita ini kalau good manner sama orang yang tidak terlalu dekat, itu bisa. Tapi kita lupa good manner sama orang yang dekat, nah itu heran. Justru orang dekat lah yang lihat kita banting pintu. Justru keluarga lah yang lihat sifat kita yang moody, yang rude, yang gak sopan. Kalau engkau tidak setia dengan perkala kecil, kalau kamu tidak setia dengan lingkaran kecil, Tuhan Allah Bapa di surga lihat loh, gimana Tuhan bisa percayakan hal-hal yang lebih besar untuk kamu lakukan. Kalau di rumah, kembali tadi saya mau bilang ini, kalau di rumah, jangan anggap rumah itu kayak hotel, di kamar terus, keluar cuma buat makan, keluar cuma buat ke toilet, kalau diajak ngomong, I don't know. Kalau ditanya satu kalimat, dua kalimat, kalimat ketiga langsung marah. Kenapa sih nanya-nanya terus? That is not a good manner. Tapi kadang pertanyaannya juga, kenapa sih you behave that way? Have you ever think about that? Saya sih gak mau mengiyakan ya kalau orang-orang bilang, ah biasalah anak muda yang lagi masa transisi. Or teenager, saya sih gak mau label itu. Saya gak mau label itu. Karena kalau kita mengiyakan label, jangankan anak teenager, berarti ada midlife crisis, oke? Ada lagi post power syndrome. Dan lu mau iyakan itu semua? Then your life gonna just say yes to whatever the world say. Kamu akan mengiyakan segala label yang dunia berikan. Saat kamu 20 sampai 30, dibilangin labil. Nah, nanti kan kamu kalau udah 30 sampai 40, kamu dibilang midlife crisis. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu masuk ke 60, kamu dibilang post power syndrome. Masa lu mau sih dibilang gitu? Jangan mau dong. Makanya anak muda, good manner. Sapa orang. Kalau ada orang, perkenalkan diri langsung. Jadi enggak yang, ah itu tamunya papa mama kok. Langsung naik ke kamar. Atau lewatin dapur, atau kok dapur sih ngapain tamu ke dapur ya? Lewatin ruang tamu gitu ya, hanya bawa minumannya, gak nyapa. Good manner, katakan halo, ya saya anak yang pertama, nama saya Margaret, saya bukan anak pertama, saya anak terakhir. Good manner, karena melalui tindakan kitalah love is demonstrated. Karena melalui tindakan kitalah kita menjelaskan kasih yang tidak terlihat. Dan kita memperkenalkan Tuhan adalah kasih. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari praise and worship bisa bergabung dengan saya. Army of God. Anda belajar, yes. Anda diberkati. Aplikasikan dalam kehidupanmu. Because true love is demonstrated with action. True love is demonstrated through action. Lagu apa? Bersemi ya. Kasihmu bersemi di hatiku. Sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku.
Berdoa untuk orang-orang yang punya trauma di masa lalunya. Kalau engkau mengalami kekerasan di masa lalumu, atau kamu di abuse, aku mau berdoa dimanapun kamu berada, Tuhan akan memulihkan trauma itu. Kalau ada orang yang malam tidak bisa tidur, sudah berjalan dari waktu ke waktu, pagi menjadi malam, malam menjadi pagi. Dan kalau matahari sudah mulai terbenam, kamu trauma dan kamu takut. Bukan kamu gak mau tidur, tapi setiap kali matahari terbenam ada trauma. Saya tidak tahu apa yang kamu alami di masa lalu. Tuhan mau katakan, let go, move on.
lihat hal baik yang mau Tuhan sediakan dalam hidupmu. Let go, move on. God wants to heal you. Engkau terindah, termegah, termulia. God wants to heal you. Termani. God wants to heal you. Oh Yesusku. Pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan aku. Bekerjalah Roh Kudus sekarang. Bekerjalah. Bekerjalah in your mighty way right now in the name of Jesus. Heal the broken heart. Tidak ada lagi trauma dalam nama Tuhan Yesus. Serukan nama Dia. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yesus yang terindah, Kau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Allah kita, buat Raja kita. Bertatalah dalam hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu. Dialah penasehat ajaib, Raja Damai. Dialah yang mengasihimu tanpa syarat, unconditionally. Untuk itu hiduplah tenggelam dalam damai sejahtera, kasih dan sukacita yang berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengasihimu.